Syedaralun, ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Baitur Rahman untuk mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Minggu 25 November malam. Dai asal Pekanbaru Riau itu berceramah dalam acara Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh. Halaman Masjid Raya berubah jadi lautan jamaah yang datang dari berbagai daerah untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Jamaah tak beranjak dari tempat duduk hingga Ustadz Abdul Somad selesai berceramah. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.